Hai Sabis, hari ini aku mau kasih lihat ke kalian What's in my bag edisi New Normal. Jadi ini dia tas aku yang aku pakai saat ini. Aku beli ini tuh di Shopee, lagi ada promo 12/12 kemarin. Sekarang aku akan mulai dari kompartemen yang paling depan. Isinya itu ada hand sanitizer Shakila. Ini hand sanitizernya itu lebih mild atau lebih gentle di kulitnya anak-anak. Kemudian aku selalu bawa sabun cuci tangan. Terus ada juga hand sanitizer untuk aku dan juga suami. Karena ini wajib banget ada di tas aku, baik itu sebelum pandemi ataupun sesudah pandemi. Karena memang kalau sekarang udah pasti ya harus ada di tas kita. Nah untuk habis-habis nggak mesti banyak kayak gini sih, setidaknya kalian udah ada hand sanitizer di tiap tas kalian kalau mau pergi. Selanjutnya aku mau kasih lihat di bagian tas yang utama yang besarnya. Nah ini bentuk dalamnya, isinya itu ada sendok makan. Aku bawa 3 pasang, yang ini khusus untuk Shakila karena warna pink. Dan sendok ini waktu itu aku dapat dari PR package-nya salah satu brand gitu. Terus ada lagi sendok yang isinya 2 pasang, sendok dan juga garpu, ini untuk aku dan suami aku. Oke, selanjutnya ada pouch yang isinya itu obat-obatan kayak Panadol. Kalau sekarang gitu aku masukin pasti ada vitamin di dalam pouch ini dan juga minyak kayu putih. Tapi sebelum pandemi juga pasti kalian udah pernah ngeliat pouch ini, selalu aku bawa kemana-mana. Selanjutnya di sini ada pouch lainnya. Ini isinya shopping bag. Aku selalu kayak per kategori gitu untuk barang-barang yang ada di dalam tas aku. Selanjutnya ada kotak masker yang aku isi masker cadangan untuk aku, suami, dan anak aku. Dan untuk maskernya aku pakai masker medis karena untuk waktu pemakaian itu lebih lama. Selanjutnya udah pasti aku bawa dompet. Nah dompet ini dari Jim's Honey, aku ganti dari yang dompet aku sebelumnya karena ini lebih tipis jadi kayak nggak makan tempat. Selanjutnya ada tisu basah antibakteri, ini selalu dibawa dan wajib ada, baik itu sebelum pandemi ataupun sekarang pandemi ini ya. Terus ada ini pouch lagi, isinya itu perlengkapan kalau seandainya kita mau ke toilet. Ini isinya ada alas toilet dan juga untuk steril dudukan toilet. Dan ini udah pernah aku kasih lihat juga di video sebelumnya sebelum pandemi, What's in my bag aku tahun lalu. Jadi kalau kalian perhatikan isi tas aku itu selalu per pouch supaya lebih rapi dan lebih gampang aja pada saat aku nyari nantinya. Untuk steril toilet ini sama alas aku beli di Esatware atau misalnya kalian bisa beli di Guardian juga. Selanjutnya ada pouch lagi dan ini isinya sedotan. Ini kalau misalnya kita pergi-pergi, kalau misalnya mau beli minuman, jadi nggak perlu pakai sedotan plastik, selalu bawa sedotan sendiri. Basically yang ada di dalam tas ini sebelumnya kalian udah pernah ngeliat, tapi ada beberapa produk atau barang-barang yang memang aku tambahin di dalam tas ini. Dan ada tisu kering juga, sama nanti ada kayak ziplock yang biasa aku masukin masker-masker kain yang udah dipakai. Sedangkan untuk pakaian ganti itu udah gak aku masukin ke dalam tas karena biasanya aku tinggalin aja di mobil karena kita jarang keluar rumah juga. Dan terakhir ada lip cream, ini dicemplungin sama anak aku. Dan untuk HP itu aku masukin terakhir kalau misalnya kita mau pergi. Dan di sini aku pakai Samsung Note 10 Plus. Dan ya itu aja isi What's in my bag aku. Jangan lupa subscribe, like videonya, dan komen di bawah kalau ada pertanyaan. Bye!